Loncer ke TKP. Siap. 86. Selamat siang. Baik, pada siang hari ini kita melaksanakan patroli di wilayah Cipan untuk mengantisipasi 3C. Karena maraknya pencurian nasabah bank, kita arahkan anggota untuk patrol di perbankan yang rawan 3C. Tim Marong Macan Ronggolawe untuk giat patroli dari Polres Tuban. Mungkin ada kendala atau keamanan di wilayah Tuban? Untuk keamanan, aman aja. Oh, aman ya. Di sana kita mengimbau pengamanan intern bank. Ya, sekarang pelaku nasabah itu meskipun ditaruh jok kan bisa diangkut, diangkat, diambil uangnya dari dalam itu. Titip sama paksa pam dengan bosan-bosan mengingatkan kepada nasabah untuk selalu waspada. Kalau memang butuh pengawalan, kami siap untuk menjaga ketentraman, ketertiban, jangan sampai masyarakat yang menjadi korban. Ada toh nomor teleponnya? Sudah banyak terjadi modus pencurian nasabah bank, maka dari itu kita ekstra hati-hati dalam melakukan pengamanan. Kita bergerak ke Kertuban karena di Kertuban sering terjadi tindak kriminal maupun asusila. Rumah mana? Rumah Tajamat. Oh, ini siapa? Ini calon. Calon istri? Ya. KTP? Ada identitas? Tadi kok saya lihat dari sana kok kelihatannya kok tidur-tiduran. Siang-siang itu ya jangan di tempat umum lah. Belum, suami istri. Ujirannya pacaran. KTP-nya ya. Tapi kan ini... Kita mohonlah Pak Mas kalau ya? Lagi anu jangan di tempat umum lah. Kita oh iya iya iya. Apa ya? Final. Iya. Di sana kita ketemukan sepasang pemuda pemudi yang mencurigakan. Berapa usianya? Ini. Iya. 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. Mau 17 tahun. Mau 17 berarti belum 17 toh? Belum. Kelas berapa? Sudah enggak sekolah. Duh. Lulus apa? SMP. Sampai umur berapa? Saya umur 20. Tiga. Nanti kalau terjadi sesuatu, ya, ya. Ini kan masih anak-anak. Ya. Kamu di bawah umur. Undang-undang perlindungan anak. Ya, ya, ya. Makanya jangan diulangi lagi. Namanya muda-mudi. Ya. Kalau udah berduaan, lihat kanan kiri sepi. Oh, di kantor? Nggak usah, Pak. Oh. Nggak minta maaf. Tapi jangan diulangi lagi. Jangan diulangi ya. Nanti kalau tahu di jalan-jalan di sini lagi, tak bawa kantor. Ya. Oke, siap. Datanya sudah ada ini. Tinggal di mana? Tinggalnya ya. Di rumah saya. Enggak, ini mau menikah? Udah bisa? Sudah bisa. Tapi nunggu kalau udah 17 ke atas ya, ini? Ya, ini nunggu ini November. Oh, November udah 17 lah. Ya, kita udah menikah tahun ini November. Sebaiknya apabila mereka berpacaran, jangan di tempat yang sepi, karena akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Setelah itu kita melakukan penyisiran di area tersebut. Tunggu, ini Pak. Terus, Pak. Dia mau ngomong. Aku. Coba. Melihat dari fisik mereka, dari tangan maupun kakinya, gemeteran menambah kecurigaan kita. Tangan ini kabeh. Ayo, habis minum apa? Obat apa? Langsung minum. Ayo, seluruh terus. Ini, Pak. Ini paling nomor medun. Tidak, Pak, saya paling nomor. Kalau masih normal, saya kan sudah umur. Lihat ini aja enggak. Anu, kan? Gerak, kan? Lihat. Tidak apa-apa. Pak, matanya buka yang lebar. Ya, mata. Jaket merah, dua-duanya itu merah semua itu. Aku curiga pakai...
ngeliatin orang-orang nih. Kalau kalian nggak ngaku, saya bawa ke Polres, ke kantor, saya tes urin. Ya, saya yang ngaku, Pak. Minum apa? Tadi pagi, minum kuah. Terus selain itu, Pak? Di sini ada teman. Ditambah itu. Apa? Itu apa? Oh, ya. Dah, ini. Obat ya? Yang siapa lagi? Ayo jujur. Jujur daripada nanti bawa siapa saja kamu? Polres. Ya. Saya tes urin. Iki kamu. Kuku piro? Jenenge sapa? Rumahnya di mana? Gerabakan. Gerabakan. Sekarang kemana anaknya? Mana anaknya? Sudah pulang. Sudah pulang? Ya, yang dua. Dikasih berapa kamu? 7. 7? Ya. Kamu minum berapa? 7. Berapa? 8. Berapa? Berapa? 2,5. Tik. Tik. 2,5 5 bagi 2 ini, Pak. Berapa kamu? Dari mana kamu dapat? Teman. Siapa namanya? Temanmu udah ngomong, kamu enggak ngomong sendiri. Jembling. Jembling. Alias? Nama siapa? Nama asli. Aslinya siapa? Nama asli. Berarti 2. Ya, good. Saya. Pak. Yang ngasih sapa? Sing ngasih kamu, Mak. Pel itu siapa? Kevin. Beli sendiri, Pak. Jadi teman-temanmu ini? Enggak tahu. Tadi saya sudah lama di sini. Sebenarnya hal yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya. Karena merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Kenapa kok minum itu? Kiram pusing, Pak. Emang kalau habis minum itu enggak pusing? Pusingnya hilang? Karena gitu, Pak. Nah, terus? Pak. Kerjaan apa? Senam-senam kamu. Kerjaan. Tak. Mau jual kabel tuh beli? Pil. Pil. Bukannya gitu. Gimana? Saya ini pil rasanya. Kayak gimana? 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 Pusingnya hilang apa? Tambah apa gimana? Tidak. Enggak apa? Enggak apa? Selanjutnya kami amankan pemuda tersebut ke Mako Mapores dan kami serahkan ke fungsi terkait. Kami tim Macan Ronggolawe, 20 macan siap mengamankan wilayah Tuban agar situasi tetap kondusif dan aman.